Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Imade Agus Prasatya melakukan silaturahmi di kantor harian rakyat Sulsel. Dalam kunjungannya turut hadir Wadir Lantas Polda Sulsel AKBP Satya Widi Widariadi, Kasudit Residen Ditlantas Polda Sulsel AKBP Restu Wijayanto, dan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel AKBP Dewiana. Kedatangan rombongan Ditlantas Polda Sulsel pun disambut hangat Direktur Harian Rakyat Sulsel Daswar Emrewo, Imran Uma, dan sejumlah jajaran Direksi Harian Rakyat Sulsel lainnya. Ditlantas Polda Sulsel berharap dengan adanya silaturahmi ini, pesan-pesan terhadap masyarakat akan kepatuhannya dalam berlalu lintas bisa tersampaikan dengan baik. Media menyampaikan pesan-pesan positif yang menjadi program kami, terutama dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat tersebut lebih sadar dalam berlalu lintas. Dalam podcast dengan tema Polantas Sahabat Kita, Dirlantas Polda Sulsel juga menyampaikan beberapa program-program Ditlantas yang sedang berjalan serta program-program kedepannya yang akan dilaksanakan. Sebelum meninggalkan kantor, Direksi Harian Rakyat Sulsel menyerahkan lukisan karikatur sebagai ciri khas Rakyat Sulsel selama ini.